Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di sini dengan saya, Setia Prandika. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat tiga random dari warga plus 62 yang akan menghibur kita semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nih, jadi gue punya dance, dengerin. Ya, kodok lompat, cus, kodok lompat, cus, kodok, dengerin. Kodok lompat, cus. Saya nggak tahu di sini ada kodok, enggak. Kodok lompat, cus. Kodok lompat, kodoknya pakai jaket. Cakep ya. Anak-anak SMA sekarang mah udah gede-gede gitu ya. Cakep lagi, beda sama dulu. Dulu mah cewek-cewek SMA belum pada bisa dandan itu, belum glowing-glowing begini. Pegangin jaketnya, kamu begini. Pegangin. Kodok lompat, cus. Kodok lompat. Lu percaya nggak kalau di sini ada kodok? Enggak. Kodok lompat, cus. Terus jaketnya ngapain lu pegangin? Jaketnya lu nggak percaya? Nggak apa-apa lah ya. Walaupun agak lola, nggak apa-apa lah. Masih ketolong kok. Masih ketolong sama cakepnya. Ya. Kena ombak banyak. Mana bahasa lagi? Ya. Mana pasrah banget lagi. Udahlah. Kena ombak juga enggak apa-apa. Kayaknya ini lagi galau berat nih, Mbak. Atau mungkin orangnya nerimo aja. Enggak masalah lah kena ombak. Karena ombak itu enggak sakit sih, kayak hubungan yang ditinggal pergi. Atau cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena kalau kena ombak kan cuma basah. Kalau ditinggalin jadi resah. Garing. Ya, masuk kolom. Ya. Itu yang megangin kamera kenapa nggak nolongin sih? Kenapa Anda videoin terus? Tolongin dong. Dada buaya. Anjir. Dada buaya. Banyak, cuk. Satu kapal loh. Mana nyautin semua lagi. Aduh. Banyak ini kayaknya pengalaman banget ya sama buaya-buaya. Jadi hafal gitu. Bukan berarti yang tadi naik kapal buaya semua ya. Oke. Jahit banget sih. Jahit banget. Untung aja tadi nyawanya gak misah. Coba kalau misah kan berabe ya. Di main colek-colek gitu aja. Di mau. Mau, kok gua belum pernah nemuin begini ya? Tapi jangan deh. Serem. Serem lah ya, serem. Jangan. Tapi kalau cakep gak apa-apa sih. Masnya sok cool banget lagi, mana cuma apa sih ini? Sok kenal. Begitu ya, pasti. Oh, mungkin ini kenalannya ya.
Gak mungkin lah ya kalau nggak kenal berani begitu. Ini maknya apa kakaknya, jahat banget ya. Harusnya yang konnichiwa jadi lucu, malah jadi cemong-cemong kayak gini ya, kayak nyemot. Nah, engkau denganku hiter, tinggalkanlah. Udah ngantuk berat, tapi masih perjalanan jauh. Ngeliatnya beginian jadi inget gua waktu dulu ya, waktu kunjungan industri ke Bandung. Gua kan orangnya mabuk darat ya, jadi pas perjalanan pulang dari Bandung mau ke Solo langsung minum 2 tablet antimo. Udah gitu langsung gak sadar diri. Blek, sek, bangun-bangun udah di Solo. Dan di Solo pulang ke rumah itu masih 1 jam lagi. Bayangin loh, 1 jam lagi. Naik motor, pas dijemput, gue kan yang ngebonceng di belakang ya. Jadi selama perjalanan itu gue gak sadar gitu. Jadi selama gue ngebonceng itu, gue berasa kayak udah ngelayang-layang. Bangun-bangun kalau hampir jatuh, kaget hampir jatuh gitu loh. Dek, begitu baru bangun sampai di rumah. Tapi anehnya, gitu sampai rumah itu udah gak ngantuk lagi. Kenapa gak dari tadi gitu? Yuk lanjut. Bingung nih, fokusnya kemana ya? Mau masak apa nih? Itu masak mie. Kok airnya satu panci? Itu mau masak mie atau mau berenang sih, Mbak? Lu mau nyelam? Mbak, Anda nggak sekalian aja nyelam di situ, berenang di situ gitu? Gede banget sih masak mie aja. Itu nanti berapa lama sih airnya mendidih? Kebayang nggak sih kalau disuruh buat kopi gitu atau buat apa kayak? Gak jelas. Belum aja lah maknya tahu. Coba maknya tahu, pasti diketok tuh kepalanya pakai spatula. Wuih, gas mahal. Kenapa masak airnya segitu banyaknya? Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Apakah sudah cukup menghibur kalian? Jika belum dan kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya di sini. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Setia Prandika. Bye.